Namaku Melati, mahasiswa tingkat 1 di kampus ini. Banyak yang bilang aku cantik, banyak juga yang tertarik untuk jadi pacar aku. Tapi, sampai sekarang, belum ada tuh yang berani bilang cinta sama aku. Karena lo berani deketin Melati, lo lawan gue dulu, Chef Rider, Rio. Balikin gak? Emang lo pikir gue mau ngapain, ha? Ampun. Kenapa lo kencing di telana? Mel, kamu jaga diri baik-baik di kampus ya. Rio kerja dulu, nanti kakak jemput lagi. Oke. Sip. Hati-hati ya, Kak. Bye. Kamu udah tahu kan penyebabnya apa? Itu barusan Kak Rio, kakak aku nomor 2. Kerjanya tuh koki, tapi suka naik motor. Dan sesibuk apapun dia, pasti dia selalu nyempetin antar jemput aku. Dari aku kecil, mama papa aku udah meninggal. Karena itu, Kak Rehan, Kak Rio, Kak Radit dan Kak Raka, keempat kakak aku ini jadi super perhatian dan super sayang. Yang jadi masalah, perhatian mereka tuh jadi berlebihan. Meski aku udah dewasa. Dan jujur, kadang malah bikin aku sengsara untuk urusan cowok. Hai. Haliwon. Akhirnya Inyong nyampe juga di kampus baru. Doain Inyong ya, supaya bisa dapet pacar, terus ketemu sama Cepi, sobat lamanya Inyong. Oke. Okay. Jangan nakal, jangan genit-genit sama motor sebelah. Oke. Okay. Kenalin, nama Inyong Marwoto Slamet Singo di Harjo. Panggilan kerennya Marcel. Inyong Perjaka Tingting asli Tegal. Putra tunggal, juragan kerupuk. Bapak ke Inyong, nyuruh Inyong ke Jakarta untuk cari ilmu. Tapi, Inyong ya sekalian cari pacar. Ya abis gimana? Inyong di Tegal nggak laku-laku. Cewek Jakarta cantik-cantik ya. Cantik-cantik, pacarnya kayak comblok. Matanya rabun kali ya. Mendingan nama Inyong dong. Anda lengah. Apa pahas lu? Ngomong, Marcel ganteng. Marcel lu ganteng. Tambah lagi, ganteng setengah mati. Aduh, lu ngerujak amat sih. Iya. Marcel, lu ganteng setengah mati deh. Nah, gitu. Apa kabar, Cep? Baik. Kangen udah lama. Apaan sih lu? Ntar gue disini gak laku, dikira omreng. Lah, elu. Dari dulu emang lu udah gak laku. Omreng aja jijik sama lu. Sialan lu. Udah, sekarang gue anterin jalan-jalan liat kampus. Oh, iya. Lu nyasar kayak kesini? Nah, yang enggak lah. Inyong gitu loh. Inyong, ini Jakarta. Pakai bahasa gaul dikit kek. Gue lu aku kamu kek. Iya. Sabar ya. Coba sekali lagi ya. Coba. Gue gitu loh. Kan enak, pantesan dikit. Thank you.
Makasih ya. Harusnya aku yang bilang makasih. Kamu udah nahan aku. Lah, ya biasa aja itu. Sama-sama. Makasih udah ngobatin luka Inyong. Inyong, ini Jakarta. Weh, lu kek, apa kamu kek? Iya. Inyong ceplosan. Grogi, manis sih. Dan gak tau. Iya. Oh iya. Kenalin. Marwoto Slamet Singodiharjo. Anak juragan kerupuk di Tegal. Ya, tapi panggil aja nama keren. Marcel. Aku Melati. Oh, Melati. Oh, nama yang cantik. Makasih. Kayaknya aku punya perasaan nih. Kalau kamu bakal jadi pacar aku. Jadi ngaco ya. Aku tuh udah telat tau gak? Jangan bikin aku makin telat gara-gara rayuan gombal kamu. Melati. Aku yakin sama perasaanku. Kalau suatu hari nanti, kamu bakalan jadi pacarku. Jangan ngaco kamu. Melati. Lu boleh gak percaya sama gua. Tapi lihat ya, lu bakalan jadi pacar gua. Melati. Hah? Lu udah gila ya? Udah sawan? Baru juga datang udah nembak cewek. Udah bikin keributan. Daripada Inyong gak laku-laku. Aduh, cantik banget itu cewek. Aduh, Mel. Kasian banget ya hidup lo. Udah punya 4 kakak yang aneh banget kelakuannya. Dan sekarang lo disukain sama cowok yang ngomongnya pakai Inyong-Inyong gitu. Tapi emang bener kan? Itu kayaknya Karyo udah jemput lo deh. Lo pulang, Gi. Nanti malam kita telepon-teleponan ya. Yaudah, gue balik duluan ya. Ganti ya. Hai. Melati. Hey. Ngapain sih? Orang gue lagi manggil Melas. Melati lagi. Lu gak usah marah-marah dulu sama gua. Justru gua udah nyelamatin nyawa lu. Hah? Nyelamatin nyawa gue? Jadi cowok yang tadi tuh kakaknya. Terus cowok-cowok pada males deketin dia gara-gara kakaknya gitu. Nih, dengerin. Mereka bukan cuma kakak, tapi bodyguardnya Melati. Sampai saat ini gak ada satu orang pun yang berani deketin dia. Gara-gara 4 kakaknya itu. Untuk jadi pacarnya, lu harus bisa ngadepin berbagai macam halangan, rintangan, cobaan, dan siksaan. Sayang, kamu mau gak jadi pacar aku? Aku janji, kalau kamu mau jadi pacar aku, yang kamu mau akan aku turutin. Apaan lo ngedeketin adik gua, hah? Gak suka sama adik gua. Gua mati lo! Awas lo ya, jangan pernah deketin adik gua lagi. Sekali lagi gua lihat muka lo, lo berurusan sama gua. Iya bang, ampun bang. Ampun saya bang. Nyelam lo sekarang. Baik. Ini Rehan, kakak sulung Melati. Jago silat, pintar mengaji, dan jago komputer. Melatiku sayang, lagu ini kupersembahkan hanya untukmu. Dengarlah Melati. Karya ini benar-benar saya ciptakan hanya untukmu sayang. Melati, aku cinta kamu. Hatiku hanya untukmu. Kesalahan. Nih, buat lo.
Ampun Mas, Om, aduh, ampun, kapok. Yang ini Radit, kakak nomor 3, kameramen, suka olahraga ekstrim, dan gue adalah korban nyata dia. Lagi pada ngapain? Lagi belajar, Kak. Udah selesai belajarnya? Udah. Mau minum mungkin? Oh, enggak. Enggak haus kok. Ya terus apa lagi? Udah selesai kan belajarnya? Pulang sana. Biar kakak paling kecil, tapi raka paling pinter, asisten dosen, dan nyelekit. Pulang. Makanya, mendingan lu cari cewek lain aja. Gak usah melatih. Banyak risiko. Lu sih, Cep. Jadi cowok gak menyerah. Kalau lu pengen sesuatu, lu harus usaha. Tuh. Nah ini, baru disiram air aja udah nyerah. Terserah lu mau ngomong apa. Mau bilang gua cemen juga mau gak. Yang jelas gua udah gak sanggup ngadepin pajagoan itu. Asal lu tahu, apapun tantangannya, gua bakal ikutin. Yang penting, pelatih bakal jadi pacar gue. Ya pastinya dong, gue pasti ikut. Gimana terus ceritain dong. Siap. Yaudah, pokoknya sekarang diatur tempat dan waktu ini mana terpasti gue siap-siap yang spesial banget. Pasti dateng lah, gue gak mungkin gak dateng tuh gak mungkin. Sheila, bentar lagi gue telepon balik ya. Sheila, jadi yang ditelepon sama Melati tadi. Oh, cut gue. Kakak ngapain di sini? Ini nih tuh, lantainya kotor. Soalnya tadi lupa dipel. Makanya, aduh, ya udah deh. Yaudah, kamu bobo jangan malam-malam ya. Kakak keluar dulu ya. Jangan malam-malam lo tidurnya, oke? Okay? Dadah. Maaf ya. Set. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Sudah lama menunggu, enggak sia-sia juga. Ada satu lagi. Kapal selam, bentuknya lonjong. Makan malam bareng Inyong dong. Maaf, aku enggak bisa. Aku banyak tugas. Dah. Nanti. Ingat, Inyong bakal kejar kamu terus-terusan ya. Pokoknya siap-siap aja ngeliat muka Inyong yang ganteng ini tiap hari. Ha! Mel, kalau gue ya jadi lo, gue sih bakalan coba lo jalan sama anak baru itu. Duh, buat apaan Sheila? Ntar yang ada cuman gue doang yang berusaha, terus cowok itu mundur pelan-pelan gara-gara lihat kakak gue. Iya kan? Enggak, Mel. Kalau cowok ini tuh beda. Gue ngeliat dia tuh agak sedikit nekat, dan kalau gue perhatiin, ini nggak jelek-jelek amat ah. Suara apa nih? Perpustakaan ini lantai 2 kan? Ya emang lantai 2. Cep aja bener Cep. Sana lu pergi. Ah.
Sel! Marcel, kamu gak apa-apa kan? Hah? Kamu ngawatin Inyong? Oh, jadi terharu. Oh, jadi kamu tuh mau bohongin aku, terus kamu pura... Nah, tenang dulu. Jadi gini, Inyong udah sengaja nyiapin matras di situ. Siapa tahu si Cepi gak kuat nahan di atas. Lu gak apa-apa? Hah? Gak apa-apa, gak apa-apa. Serius? Ya, gak apa-apa. Jadi gini, kalau Inyong mendarat, Inyong bisa mendarat dengan sehat, aman, sentosa. Aduh, Sel, lo tuh ada daji deh. Lo tau gak, gue sama Mati tuh khawatirin lo. Kita kirain tuh lo tuh meninggal. Lah, ya Inyong gak gampang meninggal lah. Kalau Inyong meninggal, siapa yang jadi pacar yang melati? Ya. Melati, mungkin Melati kaget waktu Inyong dadak nembak kamu. Melati juga mungkin gak percaya sama cinta pandangan pertama. Tapi justru itu yang Inyong rasain waktu pertama kali ketemu sama kamu. Gua ngerti kalau gua ditolak sama Melati. Tapi ya gimana? Gua gak bakalan nyerah. Setiap 1000 kali Inyong ditolak, 5000 kali Inyong bakal maju. Tapi kamu harus tahu, kalau perasaan Inyong tulus, aku pergi dulu ya. Panggil dong. Marcel, aku kasih kamu kesempatan. Serius? Ya udah. Ntar malam kita dinner bareng yuk. Ya. Oh, belum boleh ya? Boleh sama siapa ya? Sama Elida. Orang sawah ini lalu. Ya ampun. Tempatnya bagus banget. Makasih ya udah ngajak aku kesini. Nah, ya kalau buat kamu, semuanya harus istimewa. Gombal kamu. Mel, ingat kan kalau aku pernah nembak kamu, tapi kan itu hitungannya belum resmi ya. Jadi, boleh nggak diulang lagi? Diulang lagi? Boleh nggak? Boleh. Melati, kamu mau kan jadi pacar Inyong? Kalau iya, Inyong pengen Melati mau nerima ini nih. Terima kalung dari Inyong. Bagus banget. Pacaran? Iya dong.
tuh di mana sih? Masih sama Marcel? Iya. Aku masih sama Marcel. Lu gak tahu sih, bentar lagi gue jadi zombie nih. Abis nih badan gue digigit nyamuk. Aduh, cepetan ya. Iya, bentar. Bentar ya, bentar lagi ya. Iya. Sel, kayaknya aku harus pulang duluan deh. Amal. Dengerin ya. Ya. Gak usah, aku bareng sama Silo kok. Lah Mel, apa aja nganter. Ya biar serak gitu loh, ya. Gak usah, kan ada Silo, pasti aman kok. Lagian juga, kalau kakak aku tahu aku dianterin sama cowok. Kamu tahu sendiri kan? Tapi besok malam jalan lagi ya. Ayolah, dapet rumah aja kok. Ya, jalan kemaleman. Janji. Mel, asik ketemu lagi. Mel, masih kangen. Udah, aku kapan pulangnya kemalaman nih, ya? Ya. Mel, jamnya Mel. Ya ampun Mel, baru datang. Dari mana aja sih? Lihat nih, udah jam berapa? Aduh. Udah dong, gitu aja marah. Sebagai permohonan maaf, gue beliin martabak spesial buat Sheila. Ya kalau beli yang lain, gue masih belum bisa dong. Tuh, kakak lo dateng tuh. Kakak, itu di belakang gue. Belakang kita, iya. Kamu dari mana? Kok bisa ada di sini? Aku sama Sheila tadi habis. Ini kak, nih kak. Melati tadi habis nemenin aku beli buku. Iya. Oh, ini bukunya. Ya tapi ini udah jam berapa? Kamu harus pulang. Kamu punya jam kan? Ada. Enggak, saya nggak nanya kamu. Jam tangan kamu mana? Jam aku kemana ya? Kok nggak ada sih? Mana jam tangan kamu? Tadi ada, Kak. Ya kalau tadi ada, mana sekarang? Kamu tahu nggak, jam tangan itu peninggalan dari Mama. Kok kamu bisa sih ngilangin gitu aja? Enggak, Kak. Aku nggak ngilangin. Aku lupa nggak tahu di mana. Kakak udah berkali-kali bilang sama kamu, jangan pernah pakai jam itu. Sekarang gini kan, akibatnya hilang. Itu pelitnya tuh kendor, tau nggak? Iya, Kak. Aduh. Jangan-jangan tinggal di restoran lagi. Apa kamu bilang tadi? Restoran? Restoran apa? Di mana? Kalian makan di situ tadi? Iya, tadi ya, restoran makan. Kita makan. Iya, benar makan. Yaudah, sekarang kita ke sana, kita cari jamnya di sana. Ayo. Sekarang enggak? Iya, sekarang, ayo. Kak. Ayo masuk ke mobil. Iya, sekarang. Enggak ada besok-besok, ayo. Kau tak pantas untuk disakiti. Kau pantas untuk dicintai. Bodohnya. Yuk, mendingan sekarang kita masuk aja. Eh, tutup. Kenapa lagi sih? Restorannya juga kayaknya sepi deh. Pasti tutup. Gimana kalau besok aja kita kesininya? Oh, enggak kan? Iya, benar. Harus sekarang juga. Kalau besok jamnya udah keburu hilang. Lagian siapa tahu di dalamnya itu masih ada pelayan. Akhirnya datang juga. Dari tadi Inyong nungguin loh. Mas, ya? Pelayan di restoran ini kan? Kok pelayan? Iya. Tadi saya makan di sini, Mas. Terus ada yang ketinggalan. Nah, saya sekarang kesini sama kakak saya. Mau cari jam aku yang ketinggalan di restoran ini. Ada kan? Oh, iya Mbak, iya. Ya, ini tadi ketemu. Akhirnya ketemu juga. Makasih ya Sel. Sama-sama ya Mbak. Ya. Apa kamu bilang tadi? Sel. Kamu tadi bilang Sel. Enggak.
Kakak ngaco nih. Enggak, kamu tadi panggil pelayan ini dengan sebutan Sel. Kamu kenal sama dia? Enggak, apaan sih? Ngaco deh. Ini kak, aku capek. Sekarang udah malam juga. Udah ngantuk. Pulang aja sekarang yuk. Yaudah, tapi lain kali jam tangannya jangan dibawa. Kamu simpen di rumah, ya? Yaudah, sekarang kita pulang. Makasih ya, Mas. Mari-mari. Semakin ku ingkari, semakin ku mengerti, hidup ini tak lengkap tanpamu. Jam segini kok udah siap-siap, Pak? Mau ada acara ya? Gak ada acara apa-apa kok. Kita kan udah lama banget nih gak makan bareng. Jadinya, ya kita siapin deh semuanya. Ya ampun, gimana ya? Aku kan udah janjian sama Marcel. Berpura-pura. Mel, kamu kok diem aja? Udah siap nih makanan nih. Udah banget nih gue lapar. Yuk, ngalahin aku. Ayo. Membuat hatimu sakit yang ku rasa. Tapi karena kau pilih cinta yang salah. Jam 5, mana? Jam 5, oh kecepetan ini. Yeay, ini beneran jam 5. Jam murah dibeli. Jam murah, jam mahal tuh mereknya lihat. Mahal. Melatih tepat waktu pasti. Mana coba anaknya? Sabar bro, semangat. Anggap aja ini ujian buat lo. Makanya lo mesti lulus, biar lo naik kelas. Maksud gue biar lo naik ke jenjang lebih tinggi, alias direstuin. Eh? Nah, apaan sih? Semangat ah. Gak boleh nyerah gitu. Nah, lo kemana, Jep? Oga, emangnya gue buat nyamuk, suruh nungguin orang pacaran. Semprul. Kenyang banget ya. Makasih ya. Makanannya semua enak. Iya, sama-sama ya. Tapi aku udah janjian sama Sheila. Kayaknya aku duluan sekarang gak apa-apa kan? Aku janjian sama Sheila ke toko buku kan? Iya dah. Makasih ya, Kak ya. Assalamualaikum. Dari kemarin dia pergi ke toko buku mulu. Gue jadi curiga deh. Sama, gue juga. Gue juga sama. Kayaknya ada yang gak beres nih sama Melati. Kalau menurut penilaian gue ya, kayaknya dia lagi jatuh cinta deh kayaknya. Atau jangan-jangan udah punya cowok kali ya. Tinggal akunya aneh sih. Jangan-jangan pas gue dengerin dia lagi telepon-teleponan sama Sheila, dia lagi ngobrolin soal cowok lagi. Malam ini kok dingin banget ya. Melati, akhirnya datang juga. Ya ampun, Marta, kamu ngapain di sini? Ini hujannya gede banget. Lah, kalau aku pulang, kamunya gimana ntar? Kau ketemu dong. Ya, tapi kamu kan bisa SMS, kok gak telepon aku. Handphone gue ketinggalan di rumah. Ya ampun, pakai hujan-hujanan segala lagi. Apa kamu sakit gimana? Lah, aku mah gak gampang sakit. Body gue kan kuat. Mau hujan badai, mau hujan topan. Tenang aja. Asalkan sama Melati, inyong aman. Kamu bisa aja deh. Iya dong. Coba kamu. Pulang, balik. Ayo pulang. Iya, pegang Melati. Melati, Kak, Kak tolong jangan bawa Melati, Kak. Lo bukannya pelayan restoran itu kan? Bukan, Kak. Iya, saya waktu itu pura-pura kan jadi pelayan, Kak. Tapi maaf, Kak. Saya cuma mau ngajak Melati makan di restoran aja kok, Kak. Dan maaf saya nggak minta izin sama kakak-kakak.
Soalnya saya takut gak dibolehin sama kakak-kakak. Terus saya gak apa-apain, kak. Beneran, kak. Jadi lo ngebohongin kita berempat, hah? Jangan pernah lo dengerin kedeketin Melati lagi ya. Sampai kamu dapet cowok yang salah, itu doang kok. Gimana kakak-kakak mau tahu aku dapetin cowok yang bener apa enggak? Kalian tuh gak kenal Marcel kan? Bakalan pergi dari sini sebelum kakak-kakak semua ngerestuin Inyo sama Melati. Inyo cinta Melati. Pokoknya Inyo gak bakalan pergi. Melati. Marcel. Kamu tahu gak? Kenapa kakak berbuat seperti ini? Tahu gak? Karena kamu tuh udah ngecewain kakak, tahu gak? Dan kenapa kamu nyembunyiin hubungan kamu sama Marcel? Kenapa? Karena aku gak mau Marcel disakitin sama kakak. Kalau kakak gak suka sama Marcel, sekarang tinggalin aku sendirian, kakak pergi dari sini, keluar. Inyong, kayaknya mungkin emang kita terlalu keras sama tuh cowok. Gimana kalau kita kasih kesempatan aja? Iya juga sih ya. Siapa tahu tuh cowok serius sama Melati. Lo apa-apaan sih bang? Lo berdua rela Melati dapet cowok gak bener. Tuh cowok udah bikin Melati bisa bohong sama kita berempat. Dit, dengar ya. Kalau kita berempat terus kayak begini, yang ada kita bisa kehilangan Melati. Emangnya lo mau? Hah? Sudah deh, gini aja deh. Gimana kalau kita kasih dia kesempatan? Tapi dengan syarat, dia harus ngalahin kita berempat. Dan dia harus ngelakuin apa yang kita mau. Gimana? Bang,
apapun syarat yang kakak-kakak berikan, gua lakuin. Oke. Syaratnya adalah lo harus bisa ngalahin kita berempat. Yang pertama, pencak silat. Yang kedua, balap motor. Yang ketiga, kecerdasan otak. Dan yang keempat, panjat tebing. Sal, gila lu. Syaratnya berat tau. Emang berat. Tapi kita bisa. Bantuin ya. Hah? Kok lah gua juga? Hah? Kagak gua. Apa-apa kan? Lu bener-bener gila. Gak punya otak lu, sawan. Ngapain lu nyanggupin permintaan kakak-kakaknya itu? Hah? Kenapa? Ngapain? Yang pertama, silat. Kakaknya itu jago silat. Juara satu. Lalu bisa apaan? Sama tikus aja lu takut. Apalagi sama dia. Leh, bukannya elu yang takut tikus. Nah, udah. Usah banyak komen. Yang kedua, balap motor. Lu gak tahu motornya kayak gimana. Hah? Lah motor lu, motor apaan? Motor jadul, motor skuter. Bisa apaan? Jelek-jelek gitu lu sering nebeng. Nah, udah gak usah komentar. Gue lagi marah. Yang ketiga, kecerdasan otak. Lu gak tahu kakaknya apa, pintarnya kayak gimana. Lu mau nyaingin dia, gak bakalan bisa. Yang keempat, panjat tebing. Lu gak tahu kakaknya gimana, huh? Wah, kakaknya tuh jago panjat tebing. Saking jagonya kayak Spiderman. Cepet banget, lalu bisa apaan? Hah? Bisa apaan? Lu bener-bener bikin gua gila. Bikin bener-bener mau gua masuk rumah sakit jiwa. Pokoknya malah, Sel, lu tuh ngertiin gua dong. Gua ini kira malu, gue ini sayang sama lu, makanya gue ngomel-ngomel terus. Harusnya lu mikir, kita baru aja ketemu, udah lu bikin gue apa? Gila ya, kok ngomong sendiri sih? Enak aja ayah. Gila, gue ini lagi ngomong sama Sal! Mas Sal! Sini apa nih? Kakak, tunggu. Udah sini. Shh. Handphone kamu kakak sita selama kamu nggak boleh keluar rumah. Tapi kak, aku kan masih. Nggak ada tapi-tapian. Kakak udah nggak percaya lagi sama kamu. Kamu bisa aja kan berbohong. Kangen banget sama Melati. Cuma kakaknya galak-galak. Bisa kan diizinin. Ya makanya terpaksa dia nyusup malam-malam kayak maling. Sampai manjat, ada kunci. Untung bisa ilmu nyongkel jendela. Apaan tuh? Kali. Halo.
Alamatnya yang mana ya? Banget sama kamu. Inyong sampai nekat masuk sini. Habis kamu nggak boleh keluar kan. Pokoknya kalau demi kamu, Inyong rela ngelakonin apa aja. Kamu so sweet deh. Mel. Mati. Kamu lagi sama siapa di dalam? Mel. Buka pintunya, Mel. Mel. Mati. Kak. Ngapain gerak-gerak pintu yang mati? Gua dengar suara cowok di dalam. Udah gitu pintunya dikunci lagi. Masa sih? Cowok. Waduh. Jangan-jangan Marcel ada di dalam lagi. Mel. Mati. Mel. Mati, buka pintunya. Mel. Iya, Kak. Dobrak aja. Mel. Kalau sampai hitungan ketiga kamu nggak buka juga, nggak kedobrak pintunya ya. Satu. Dua. Oh, sebentar. Tiga. Masya Allah. Aduh. Marcel? Mana anak itu? Hah? Marcel mana? Nggak ada, Mas. Itu gak ada siapa-siapa, Kak. Aku lagi belajar sambil dengerin radio nih, dengerin radio. Gak mungkin ya, kakak denger suara cowok jelas banget. Jangan bilang kamu ngumpetin Marcel di kamar. Jangan-jangan dia ada di lemari tuh. Ayo. Mana dia? Sel! Kamu gue injek malah. Keluar lo! Kak, masa tuh gak ada? Aduh, mau percaya deh sama aku. Udah, gak ada apa-apa. Pokoknya sekarang aku mau belajar, kakak harus keluar. Cepetan! Yakin kamu bisa sembunyi dia? Enggak, udah percaya. Kenapa gue udah punya elu sih? Gue mintanya kasur, bukannya kaktus. Aduh, mau ketemu pacar aja kok bisa. Susah banget sih.
Ujian yang pertama, lo harus ngalahin gue di silat sekarang. Peraturannya gampang. Siapa yang jatuh duluan dan gak bangun-bangun lagi, dia yang kalah. Setuju. Marcel, jadi kamu gak usah ikutan deh, ya. Tenang aja, Mel. Inyong punya banyak jurus. Mau satu orang, sekampung, sekelurahan. Ah, bisa. Udah, ayo kita mulai aja. Kaki seribu, ya. Aja, Inyong pasti menang. Go!
Selain tangan kamu yang harus digips, kondisi badan kamu cukup baik. Jadi lusa kamu udah bisa keluar. Saya tinggal dulu ya. Permisi ya. Marcel, kamu sakit ya? Maafin aku ya. Kalau bukan gara-gara aku, kau pasti gak bakalan kayak gini. Lah, yang apa jadi sedih-sedih gitu? Inyong, inyong. Aku sehat-sehat aja. Paling ya, nyeri-nyeri. Udah gagal dalam tes ini. Jadi lo gak usah lagi ngedeketin Melati. Ngerti lo? Kak, kenapa sih? Marcel tuh lagi sakit, Kak. Masa kakak tega marahin Marcel? Kenapa lagi emangnya? Dia udah setuju menerima semua persyaratannya. Ya tanggung risikonya dong. Kak, Kak. Boleh ya kasih kesempatan satu kali lagi ya? Ya, Kak, ya. Lah, Kak. Saya sayang banget sama Melati. Ayolah, Kak, saya nggak mungkin lakukan dia. Kak, Kak. Ya, ya, Kak, Kak. Lah, lah. Kesempatan apa? Hah? Gak ada kesempatan kedua, gak ada pertandingan ulang. Kesempatan lo cuma sampai sini doang. Dan lo gak berhak dapetin adik gue. Mati. Ayo pulang. Marcel. Mel, tunggu dong. Kenapa sih? Kamu kenapa sih diem aja? Kamu marah sama kita semua? Kakak tuh semua pada egois. Marcel tuh cedera gara-gara semua persyaratan yang kakak kasih. Kalian tuh pada tega, tau gak? Asal kakak tahu ya, semua orang yang dilahirin itu punya keunikannya masing-masing, kak. Dan Marcel tuh gak bisa jadi semaunya kakak. Aku kesel sama kakak. Mel, Mel, Mel.
Melati, dengar dulu dong. Lu semua pada mikir gak sih? Kalau sikap kita kayak terlalu keras sama Melati. Dan kelihatannya dia juga serius sama Marcel. Justru karena itu, kita harus ngejauhin Marcel dan juga Melati. Karena gue gak mau dia pacaran sebelum lulus kuliah. Karena sekali dia gagal, udah, hancur masa depan dia. Gue setuju tuh bang. Karena gue gak mau sampai ada perempuan gue satu-satunya. Sama seperti adiknya temen gue, nikah terpaksa sebelum umur 17 tahun. Ngerti kan maksud gue? Dari awal gue udah bilang, lu gak usah deketin Melati. Masih banyak kan cewek yang cakep di kampus kita. Sekarang apa yang lu dapat dari dia? Ha? Apa? Patah tulang kayak gini, hampir babak belur kayak gini. Gue babak belur emang gara-gara Melati. Tapi kalau gue di samping dia, gue bisa kerasa bahagia. Bahagia sih bahagia, sayang sih sayang. Tapi gak mesti kayak gini juga. Gak bikin lu patah tulang kayak gini juga. Mikir dong lu pakai otak. Pokoknya gue gak bakal ngejauhin Melati. Kalau sampe kakak-kakaknya minta macam-macam syarat, ya udah. Gue yakinin mereka. Asalkan gue bisa pacaran sama Melati. Karena gue tahu Melati itu sayang juga sama gue. Terserah deh, capek gue ngingetin lu. Kali mau ketemu Melati, kok mendung terus ya? Aneh ya. Sel. Ah, Melati, datang juga. Kangen aku, ya ampun. Tapi aku juga lapar nih. Makan yuk, dekat sini ada tempat makan enak, kata Cepi. Aku bosan makan di rumah sakit. Ya temenin, temenin, temenin yuk. Mel, kamu kenapa Mel? Maaf ya Sel, aku gak bisa ikut kamu. Aku nyuruh kamu kesini karena aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Aku pengen kita putus. Putus? Pak, Mel, Mel, kamu jangan bercanda gitu dong, Mel. Aku gak bercanda, aku serius. Aku pengen putus. Aduh, Mel, jangan putus dong, Mel. Aku tuh masih cinta sama kamu. Dan aku tahu kamu punya perasaan yang sama ke aku. Adanya karena kakak-kakak kamu, ha? Yaudah, aku sanggupin aja semua tantangan-tantangan dia tuh. Biar mereka tahu kalau hubungan kita serius. Ayo. Ayo ngomong sekarang, yuk. Mel, Mel. Kamu gak perlu ngelakuin itu, Sal.
karena cinta ini cuma sepihak. Aku jadian sama kamu cuma pengen bikin kakak aku kesel. Aku gak cinta sama kamu. Mulai hari ini, anggap aja kalau kita gak pernah kenal. Lati! Lati! Aku gak percaya kata-katamu barusan, Mel. Mel! Lihat ya, aku tetap ngejar kamu. Aku gak bakal ngejauhin kamu. Karena aku cinta sama kamu, Mel! Semakin ku ingkari, Lati! Semakin ku mengerti. Lati! Hidup ini tak... bisa, tapi hati tak bisa. Sesungguhnya aku berpura-pura, relakan kau pilih cinta yang kau mau. Sesungguhnya aku tak pernah rela, karena ku yang bisa. Sama dia, Shell. Gue gak mau ngeliat dia menderita terus. Kalau Marcel masih jadi cowok gue, pasti kakak-kakak gue tuh neken dia terus. Lo tau kan kakak gue kayak gimana? Jadi kamu udah putus dari Marcel? Iya, Kak. Aku udah putus sama Marcel. Gitu dong, akhirnya kamu bisa berpikiran jernih juga. Karena dia senang banget tuh dengernya. Yap. Dan lagi pula, secara statistik, peluang kamu pacaran sama Marcel tuh tipis. Yap. Jadi, makin cepat kamu putusin, makin baik. Bener nggak? Ya, bener tuh. Oh ya, satu lagi, Mel. Kita berempat itu udah sepakat. Jadi, kita nggak cuma nganterin kamu ke kampus aja. Tapi kita juga jemput kamu di kampus. Ya? Nggak usah, Kak. Aku bisa sendiri kok. Wah, nggak bisa dong, Mel. Kita harus ngejagain kamu terus dari keong-keong racun serupa Marcel. Pokoknya, kita akan terus ngejagain kamu dengan ketat. Ya, benar. Mel, kamu mau kemana? Aku mau tidur, Kak. Capek. Mel, ini Kario bikinin coklat kesukaan kamu nih, Mel. Mel. Melati. Mel? Melati? Mel? Mel? Melati? Mel? Melati? Mel? Woi! Melati gak ada di kamar ya? Serius lo, jangan bercanda. Malam ini, aku mutusin untuk pergi dari rumah. Aku sayang sama kakak semua. Tapi aku udah gak tahan lagi sama sikap overprotective kakak. Aku bakalan baik-baik aja kok. Jadi, kakak semua gak perlu nyari aku. Gila ya, gue gak percaya Melati bisa kabur dari rumah. Kita harus cari Melati. Dia pasti belum jauh dari sini. Yaudah, ayo, ayo. Ayo, run. Ayo. Thank you.
mana lo senyumin Melati? Ada apa ya? Di mana? Kayaknya nyembunyiin kok. Tapi tadi lo ketemu sama dia kan? Lo jangan bohong deh. Iya, tapi jangan bohong. Tapi tadi nyuruh ditinggal duluan pergi sama Melati ya. Lo dengar ya? Melati tuh kabur dari rumah. Dan kita semua udah nanya ke Sila, tapi dia nggak tahu ada di mana. Hah? Melati kabur? Lah, gak waktu aja kita di sini, udah cari tempat lain aja yuk. Saya ikut. Mau ikut kemana lu? Hah? Kita bisa urus semuanya sendiri, ngerti lu? Lu mendingan mati aja, son. Ayo, yuk. Oh, untung gue sabar, coba kalau enggak udah gue. Siap. Lu kemana? Gue mau cari Melati. Tunggu dulu. Woi. Bantu setirin motor ya. Lagi di gips? Dodol, makanya itu yang tadi mau gue bilang. Ngomong dong. Ngomong-ngomong gimana lu main cabut-cabut aja? Lo yakin nggak sih Melati bakal muncul di sini? Ya iyalah, dia kan lagi ngerjain tugas yang penting-penting banget. Nggak mungkin dia pulang. Mel. Melati, kamu kemana semalam? Kok pergi dari rumah gitu aja sih? Kita berempat tuh cemasin kamu, tau nggak? Aku kan udah bilang, kakak nggak usah nyariin aku. Mel, kita berempat ini kakak kamu. Jadi nggak mungkin kita ngediemin kamu aja. Mel, sebenarnya semalam kamu di mana sih? Kamu nggak sampai tidur di jalanan, kan? Aku tiduran di kosan. Kosan? Iya, aku di kosan, Kak. Tapi aku lebih nyaman di kosan daripada aku di rumah. Jadi aku nggak mau pulang. Kita tahu, Mel. Kamu marah sama kita. Tapi kamu harusnya tahu dong kenapa kita ngelakuin semua ini. Karena kita tuh sayang sama kamu, Mel. Aku tahu kakak sayang sama aku. Tapi kakak juga tahu kan, aku tuh udah gede, Kak. Izinin aku buat mandiri, Kak. Aku harap kakak ngerti semuanya. Aku tuh pengen dihargai sebagai pribadi yang utuh. Mel. Kau tak pantas untuk disakiti. Kau pantas untuk dicintai. Melati, semalaman aku nyariin kamu. Aku sampai khawatir aku gak nemuin kamu soalnya. Melati, kenapa kamu diem aja? Mel, aku udah bilang sama kamu, kamu gak usah nyariin aku lagi. Kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi, Sel. Kemarin aku udah bilang sama kamu, gak usah deketin aku lagi. Jadi aku minta sekarang, kamu gak usah gangguin aku lagi. Mel. Melati. Kamu boleh mutusin aku sekarang, tapi aku gak bakalan nyerah. Aku bakal ngerebut hati kamu lagi dan 4 kakak-kakakmu. Aku bakal ngejalanin semua tes yang dikasih untuk nunjukin betapa seriusnya aku mencintai kamu. Aku gak peduli. Melati. Melati. Lu kok jatuh sih? Ada bukannya ditopang ya? Lelaki kayak bang lagi sedih gini. Gue udah gak tau lagi mesti ngelakuin cara apa buat membujuk Melati pulang. Semua ini pasti gara-gara Marcel. Semenjak kenal tuh anak, si Melati jadi punya pemikiran buat kabur dari rumah. Udah deh, lo gak usah nyalin Marcel. Lo ngaca aja sama diri lo sendiri. Lo tuh terlalu keras dan lo terlalu berlebihan ngejaga Melati. Bang, lo pikir lo gak overprotective? Yang nyuruh kita semua buat antar jemput Melati di kampus siapa? Lo kan? Lagian kalau dia telat pulang, lo duluan kan yang marah. Jadi lo berdua nyalin gue? Hah? Lo berdua nyalin gue? Jelas-jelas lo berdua yang salah, tau gak? Lo berdua selalu meng-counter attack cowok-cowok yang berusaha untuk ngedeketin Melati. Ngerti gak lo? Jadi lo nyalain gue? Oh iya, kenapa? Nyalain teori-teori gue?
salah itu lo, bukan gua. Eh, lo nggak usah berkomplain deh berdua. Lo apa nyari gua? Hah? Maksud lo apa? Hah? Gua selama ini nyari kerja ya buat bangun gua. Kok masih? Lo ada gila apa? Gak ada gunanya lo ribut kayak begini. Sekarang lo denger gue ya semua. Kalau emang ada yang harus disalahin di sini, itu diri kita masing-masing. Kita semua sama salahnya di sini. Karena rasa sayang kita sama Melati udah nutupin akal sehat kita. Lo semua pada egois tau. Udah bikin Melati menderita kayak begitu. Lo bener ya. Mungkin selama ini kita tuh benar-benar takut kehilangan Melati. Dan kalau menurut gue itu wajar. Karena kita kakak-kakaknya tau. Meskipun Melati sakit hati sama kita. Kita udah bikin Melati kehilangan semuanya, tau nggak? Apa benar? Si Melati mutusin Marcel gara-gara kita? Ya, mungkin selama ini kita emang salah udah nilai Marcel. Ya, bisa jadi juga emang. Mungkin Marcel cowok yang pantas untuk jadi pacar adik kita. Gini, Bang. Gue bakal ngikutin Marcel selama 2 minggu dan gua bakal ngerekam semua gerak-geriknya. Bang. Gua udah ngebuntutin dia selama 2 minggu dan semua hasilnya ada di sini. Udah salah nilai orang, tau gak? Lo lihat deh semua tuh. Marcel tuh anak yang baik, tau gak? Dan dia mau aja disuruh sama kita. Buat ngelakuin semua persyaratan kita. Lihat video ini justru lebih mengharukan ya. Melati gak salah pilih. Si kodok ini ternyata serius. Dan kita bikin mereka putus. Oke. Gue akan samperin dia. Dan gue akan bujuk dia supaya dia mau memperbaiki hubungannya lagi dengan Melati. Oke? Okay? Yaudah. Coba cabut. Nanti bang. Sel. Gue kesini gue pengen ngomong sama lo. Gue dan adik gue yang lainnya udah sepakat. Lo boleh kok jadi pacarnya adik gue. Meskipun lo gak bisa ngelakuin syarat yang gue kasih, tapi gue sadar kok. Karena setiap orang itu beda. Gue gak bisa memaksakan itu semua sama lo. Gue datang ke sini. Gue pengen lo balik lagi sama adik gue. Makasih kak, tapi saya sama Melati kayaknya udah gak bakal jadian lagi. Sel, tapi lo sayang kan sama dia, lo cinta kan sama dia, jadi harusnya lo lebih keras lagi dong usahanya. Enggak kak, saya udah nyerah. Marcel udah nyebarin bendera putih. Ya, kita semua tuh udah terlambat untuk nyadarin semuanya. Dan sekarang udah gak ada kesempatan lagi untuk nyatuin mereka berdua. Ya tapi gimana caranya? Kita buat ngujuk Melati pulang. Gue yakin banget deh, dia gak akan mau maafin kita lagi. Gimana kalau kita ketemuin Melati aja? Gue yakin kalau kita udah sadarin kesalahan masing-masing, pasti dia mau maafin kita. Kau
tak pantas untuk disakiti. Kau pantas untuk dicintai. Bodohnya dia yang meninggalkanmu. Kakak mau ngomong apa lagi? Mau minta aku pulang ke rumah tinggal bareng lagi? Percuma, Kak. Gini, Mel. Setelah kita pikir-pikir, kita berempat itu emang udah keterlaluan banget sama kamu. Iya, Mel. Besarnya rasa sayang kita berempat justru malah ngebatasin gerak-gerik kamu. Kita berempat udah sadar sama kesalahan masing-masing, Mel. Jadi kita di sini mau minta maaf sama kamu. Iya, Mel. Tolong terima permohonan maaf kita berempat ya. Sebenarnya kita cuma pingin kamu bisa pulang lagi ke rumah sama-sama kita lagi. Mel, ayo dong, Mel. Maafin kita semua. Lihat deh. Kakak-kakak kamu yang keren dan ganteng ini mau minta maaf sama kamu. Maafin kita-kita ya. Please. Kok ketawa sih? Tepat. Buat kali ini, aku maafin kalian semua. Yes. Oke. Okay. Tapi, kalian harus janji. Nggak boleh ngulangin hal yang sama lagi kayak kemarin. Oh, itu pasti. Swear. Sumpah. Nggak lagi. Dan nggak cuma itu aja. Aku udah nyiapin semua syarat-syaratnya. Biar kakak ngelakuin semuanya. Siapin semua makanan kesukaan Melati dan bikin dalam porsi dobel. Serius lu? Siapin topeng monyet sama badut. Ini nggak main-main. Gua apaan? Hah? What? Mel, kamu bercanda kali ya? Ya udah, kalau nggak mau aku bakalan balik lagi ke kosan. Iya, nggak apa-apa. Kita semua siap ya, siap ya. Siap. Pokoknya kita semua akan ngelakuin apa yang kamu mau ya. Janji? Oh iya, janji. Swear. Ya udah, kita pulang ya. Berhasil juga ya, kita kerjain neraka. Iya, berarti acting kita emang pinter ya. Iya, mana Kak Rehana saya sampai percaya kalau kita nggak bakal jadi lagi, ya nggak? Padahal minggu lalu kita kan udah CLBK. Siapa lagi? Lagian kalau kamu nggak konyol, aku tuh nggak mau balikan lagi sebenarnya. Konyol? Melati! Masa kamu harus turun dari situ cepat? Aku tahu kamu masih sayang sama aku. Udah, kamu mendingan bilang aja. Kalau enggak, aku mendingan lompat dari gedung ini. Jangan. Udah deh, kamu jangan bercanda deh. Aku gak mau kayak gitu. Cepat kamu turun sekarang. Aku gak bercanda. Cepetan kamu ngaku. Ngakuin apa lagi? Aku udah bilang aku tuh gak cinta sama kamu. Enggak, aku tahu kamu masih bohong. Pasti bohong. Makanya kamu harus jujur, Melati. Kalau kamu gak jujur, gak ada gunanya aku hidup di sini, Melati. Gak ada gunanya. Ya, kamu harus turun sekarang. Ini aku sayang sama kamu, aku cinta kamu, Marcel. Aduh, jangan. Marcel. Ya ampun, kamu gak apa-apa. Kamu jahil banget sih, kamu ngerjain aku ya? Iya kan? Coyong aku, ngapain? Aku tuh takut banget dibawa kamu kenapa-napa. Ya habis gimana, Mel? Aku udah kehabisan cara supaya kamu mau ngakui perasaan kamu. Aku kan sayang banget sama kamu. Dan aku yakin banget kamu pasti juga sayang sama aku.
Mel, mau nggak jadi pacarku lagi? Aja katakan ninyong kacamatanya. Mel, kamu kok bisa muncul barengnya anak? Kakak, pastinya aku datang sama Marcel dong. Aku kan udah jadian sama Marcel seminggu yang lalu. Apa? Seminggu yang lalu? Mel, kakak baru ngomong sama Marcel itu 3 hari yang lalu. Berarti kita dikerjain dong. Tenang dulu kakak-kakak, tenang dulu. Jadi gini, Inyong gak ada maksud buat ngerepotin kakak-kakak. Inyong sama Melati cuma pengen ngasih apa ya namanya ya. Ya sedikit pelajaran. Apa, tenang aja, oke? Okay? Gue tetap ngizinin kok lo pacaran sama adik gue. Tapi ngomong-ngomong masalah pelajaran, pelajaran. Dan nafsu gue sama lo. Salah ngomong Inyong ya. Ya. Gue apa-apa ya? Apa-apa ya? Apa-apa. Time is so